Sopo PR Indonesia secara resmi telah menerima tongkat estafet presidensi G20 dari Italia. Selama memegang presidensi, Indonesia akan memiliki andil dalam menentukan keputusan global sebagai solusi nyata permasalahan dunia. Cara kerja Indonesia menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19 akan menjadi perhatian di mata dunia. Salah satunya adalah kemampuan untuk mendorong topik kesetaraan akses vaksin COVID-19 bagi negara-negara berkembang. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Febrio Kacaribu menjelaskan, negara-negara G20 menggalang kekuatan bersama, pengertian yang sama untuk menyelesaikan pandemi, memastikan distribusi vaksin terjaga, bukan hanya untuk negara maju, tetapi negara berkembang, termasuk negara miskin. Dalam konteks tersebut, Indonesia dipercaya menjadi co-chair task force untuk ketahanan kesehatan dunia bersama dengan Italia. Indonesia juga dianggap telah berhasil mengelola pandemi COVID-19, khususnya varian Delta dalam kurun waktu 2 bulan, dan pemerintah akan terus mendorong program vaksinasi yang merata di seluruh Indonesia.